terdakwa kasus penyalahgunaan aset deposit senilai 2,5 miliar rupiah milik perusahaan yang dibawahi oleh perusahaan daerah pasar Kota Bandung, Andri Salman, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam agenda sidang dakwaan, terdakwa terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sidang perdana terdakwa penyalahgunaan aset deposit perusahaan daerah pasar Kota Bandung, Andri Salman, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung Rabu siang. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Daryato mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Andri Salman telah melakukan perbuatan pidana dan diancam dengan pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Saya akan ikuti proses ini detik-detik, saya akan kooperatif dan semua nanti akan dijelaskan di rekan. Soal perbuatan-perbuatan yang disampaikan Jaksa, nanti saya akan sampaikan. Andri Salman diduga telah menyalahgunakan aset deposito senilai 2,5 miliar rupiah ketika menjabat sebagai pejabat sementara Direktur Umum dan Keuangan PD Pasar Kota Bandung. Itu tanggal 4 Desember 2019, agendanya hanya pembacaan dakwaan bahwa terdakwa disangka telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Pasal 8 Tipikor yang ancaman hukumannya itu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Apa aja Pak yang tadi? Kemudian setelah untuk agenda berikutnya dulu sidang tanggal 11 dengan agenda eksepsi. Andri Salman akan mengajukan eksepsi atau keberatan dengan dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dan kuasa hukumnya diberikan waktu 1 minggu oleh Majelis Hakim untuk menyusun eksepsi dan akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.